Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Ikut Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, apa khabar anda yang berada di rumah, yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipin, Brunei, Thailand, Singapura dan seluruh Nusantara guys. Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dirahmati Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih kerana hadir ke dalam channel saya Din Equal dan terima kasih kerana tekan subscribe dan follow channel saya guys. Hari ini guys, saya agak terkejut mendapat satu news daripada channel Tribune News. Ada satu video di mana Pak Jokowi marah di depan menterinya. Dan tajuk video ini ialah detik-detik Jokowi marah di depan menterinya soal barang impor, larang tepuk tangan dan bernada tinggi. So, ini mungkin sesuatu yang saya tidak pernah lihat tentang sisi ketegasan Jokowi. Jadi, tanpa membuang masa, kita lihat video ini guys. Presiden Joko Widodo mengaku kesal lantaran banyak kementerian hingga BUMN membeli barang-barang impor dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal menurut Jokowi, barang-barang tersebut juga dapat diperoleh dengan membeli dari hasil UMKM daerah. Saking kesalnya, Jokowi bahkan melarang peserta yang hadir bertepuk tangan. Kekesalan Jokowi itu diungkapkan saat memberikan pengarahan afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali pada Jumat 25 Maret 2022. Mulanya Jokowi menyinggung soal keadaan sejumlah negara yang terkena dampak invasi Rusia ke Ukraina. Setelah itu Presiden menyinggung banyaknya kementerian hingga BUMN yang malah memilih mengimpor barang-barang dan jasa. Presiden kemudian meminta kementerian, Pemda, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. Jokowi juga meminta 40% dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri. Jika hal itu tak dilakukan, Jokowi menyebut jika negara Indonesia bodoh. Saking jengkelnya, Jokowi bahkan dua kali melarang peserta yang hadir di ruangan itu untuk tepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan. Tanya itu, Presiden bahkan sampai menunjuk kepalanya sendiri saking jengkelnya karena tidak habis. Cuba nanti bagi tahu saya apa maksud dari UMKM itu di ruangan komentar. Mungkin saya tidak tahu apa maksud dia lagi, singkatan dia UMKM itu. Oke, terima kasih ya. Speaker dengan pemikiran kementerian hingga BUMN. Cara bicara Jokowi saat memberikan arahan juga terdengar tegas, bahkan sedikit bernada tinggi. Jokowi mengancam akan merombak menteri bila kedepannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya. UMKM kita, kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Enggak. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak-Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi. Berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Marah betul Jokowi. Jangan tepuk tangan. Oh. Karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan, dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, dimarahin tuh. Kita semuanya tepuk tangan. Tepuk tangan tuh dimarahi informasi tadi. Informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wow. Masya Allah. Itu dia guys, video daripada Tribun News channel ini. Saya agak terkejut sekali. Ini adalah satu sisi ketegasan Pak Jokowi ya. Walaupun saya telah melihat sisi kebaikan Jokowi yang peramah, yang senang mendekati rakyat, yang senang bersahaja bertutur ketika bersama dengan rakyat, pemakaiannya juga bersahaja menggunakan sarung dan sebagainya. Ini adalah satu sisi Pak Jokowi yang saya tidak pernah lihat langsung dan ini sangat tegas dan sungguh mengejutkan ya, apabila dua kali
Pak Jokowi menyebut bodoh di dalam persidangan ini. Dan betul-betul kena ke hati ada setengah mereka yang bertepuk tangan, dimarahi lagi mereka yang bertepuk tangan itu. Dan ini menunjukkan ketegasan, sisi ketegasan Pak Jokowi, bukan untuk menakutkan tetapi untuk membela nasib masyarakat yang ada di Indonesia. Sebab wang yang dibelanjakan ke luar negara itu adalah hasil daripada titik peluh dan darah rakyat Indonesia. Itu sebab Pak Jokowi berasa marah kerana mungkin kepala-kepala menteri ini telah membuat beberapa kesalahan dalam pembelian barang-barang aset. Itu merupakan satu sisi yang sangat mengujudkan bagi saya. Tetapi perlu dilakukan sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin di dalam Indonesia. Dan ketegasan itu perlu bagi saya, sebab supaya menteri-menteri ini kembali kepada landasan yang sepatutnya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan juga prinsip-prinsip untuk memperjuangkan barangan-barangan tempatan. Itu yang dimasukkan saya rasalah daripada Pak Jokowi ini. Memperjuangkan barangan-barangan tempatan terlebih dahulu daripada barangan-barangan impor. Sebab jika kementerian lebih melebihkan pembelian daripada barangan impor, maka barangan tempatan ini akan tidak dibeli, akan tidak berlakunya perbelanjaan di dalam negara. Dan itu merupakan satu kerugian bagi Indonesia dalam usaha mereka untuk menyokong barangan tempatan. Okey guys, itu dia berita yang menarik. Jangan lupa pergi ke Tribun News untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa jika anda suka dengan reaction saya, tekan loceng subscribe dan follow saya guys. Assalamualaikum. Bye-bye.